Pas pilihan raya, setah lebih menarik keahlian dan lebih ramai yang menyertai. Setelah saya kehilangan jawatan dalam kabinet negeri, lebih ramai lagi yang menyertai. Pilihan yang ketiga, ini disebabkan kita akan menyelesaikan masalah ini dari sudut Sabah. Saya melihat kedudukan Sarawak, yang mana mereka juga bersama-sama dengan saya. Tuan sudah tentunya saya akan bersama-sama dengan mereka. Mereka, saya faham mereka, dan saya juga merasa diorang akan faham saya. Karena saya paham mereka. Sebab itu saya merasa bila mana kita menyuarakan isu-isu orang asal, orang Bumiputra, native di sini, mereka akan paham dan mereka akan menghormati itu. Dan yang keempat itu isu-isu sama ada mereka masih bersikap yang lama atau bersikap yang baru terhadap masalah kita, tuntutan kita di dalam isu-isu Malaysia Agreement dan sebagainya. Dan mendengar daripada mereka sudah memahami, berarti mereka akan bersikap di dalam keterbukaan itu mencari penyelesaian dari segi tuntutan kita dan isu-isu yang kita bimbangkan, seperti isu minyak, redukan Sabah, Sarawak dalam Malaysia, isu penentang tanpa izin, isu keselamatan dan sebagainya. Jadi ini semuanya bila kita simpulkan, saya merasa confident bahwa saya telah buat keputusan yang diberikan kepada kita ini kepentingan dan kesenian dan kebudayaan. Saya menerima sebab ini adalah satu tanggung jawab. Bukan bererti kita memegang jawatan ini kita tidak ada peluang untuk berjuang ke atas isu-isu yang dekat dalam hati kita. Sebab kita adalah pejuang, dan kita berjuang di mana saja kita diletakkan, dan kita akan berpeluang untuk memberikan pandangan kita, mungkin menghantarkan memo ataupun menyuarakan sesuatu di dalam kabinet, dan tidak, saya tidak tersekat untuk menuntut apa yang saya sekian lama menuntut. Dan ini juga disebabkan kita sekarang ada satu kementerian baru, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Walaupun saya bukan duduk di sana, Dr. Max yang duduk sebagai menteri, itu tidak mengapa, sebab itu adalah satu seluruhan, dan kita akan gunakan seluruhan ini sebaik mana yang patut, dan kita akan bekerjasama memberikan input kepada kementerian ini, kepada Dr. Max sebagai rakyat Sabah, saya sebagai rakyat Borneo yang menuntutkan hak-hak ini. Jadi rakyat di luar sana jangan risau, saya akan terus berjuang, dan saya harap dalam kedudukan kami sekarang ini saya akan sedikit sebanyak boleh membantu untuk memenuhi atau mencapaikan matlamat kita untuk menuntutkan hak kita.